Patali jeung eta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung ngahungkeutkeun prak-prakan rekaman KTP elektronik mapak pemilihan presiden tur pemilihan legislatif 2018. Luyu kana parentah Kemendagri Disdukcapil Kota Bandung bakal nganonaktifkeun dokumen kependudukan upama warga teu ngarekam KTP elektronik tepi ka tanggal 31 Desember 2018. Pamarentah puseur ngaliwatan Kementerian Dalam Negeri medalkeun instruksi sangkan pamarentah daerah nyaeta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung sarta ngangkeutkeun rekaman KTP elektronik mapak pemilihan presiden jeung pemilihan legislatif tahun 2018. Dumasar kana data Kementerian Dalam Negeri prak-prakan rekaman KTP elektronik secara nasional ngahontal 87%. Sesana ukur 3% kalawan jumlah pangreana di Pulau Jawa kaasup Jawa Barat. Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri ngebrehkeun prak-prakan ngokolakeun data bakal dilakonan kalawan Walatra di Sakuliah Indonesia ku cara jemput bola keur ngahontal target tepi ka 31 Desember tahun 2018. Undang-undang ya. Bahwa memang seluruh penduduk yang wajib harus sudah merekam sampai dengan akhir tahun 2018. Oleh karena itu, kami secara nasional, mana-mana sekarang serentak sama, bergerak sama seperti yang terjadi di Bandung ini, semua sedang mempergiat jemput bola dengan inovasi dan lain sebagainya untuk mencapai target itu. Sejeroning itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung nandeskeun tepi ka bulan Oktober, prak-prakan rekaman di Kota Bandung ngahontal 85%. Disdukcapil Kota Bandung bakal nganonaktifkeun dokumen kependudukan upama wargana henteu ngarekam KTP elektronik tepi ka tanggal 31 Desember 2018. Pas belum merekam kan per 31 Desember dengan terpaksa perintah pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil akan dinonaktifkan dokumen kependudukannya sampai yang bersangkutan merekamkan dirinya dan dibuka kembali. Nah, makanya segera jangan menunggu kalau butuh. Jadi harus sebelum butuh kita sudah menyelesaikan dokumen kependudukannya. Gerakan Indonesia Sadar Admin Duk. Sajeroning kitu Disdukcapil Kota Bandung bakal satekah pola ngaladenan kalawan hade sakumna kabutuh masyarakat ku cara jemput bola bari launching mobil pangladenan anu dingaranan BEH Turtamang Udin. Eta mobil anu dua teh ancokeuneun pangladen keur masyarakat anu katerajang panyakit jompo jeung disabilitas. Yuana Kurniawan, Bandung TV.